Nama Stadion Citarum Semarang sudah resmi dipilih Tim Mahesa Jenar sebagai markas di sisa kompetisi Shopee Liga 1 2020. Manajemen PSIS Semarang telah membalas surat PSSI perihal kesiapan untuk menghadapi kelanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020. Seperti diketahui, PSSI memastikan kelanjutan Liga 1 dimulai kembali pada tanggal 1 Oktober mendatang. Satu di antara poinnya adalah klub peserta pun mendapat kesempatan untuk melampirkan stadion sebagai kandang ketika kompetisi kembali berjalan nanti. PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB selaku operator Liga mendatangi Stadion Citarum Semarang untuk melakukan tahapan verifikasi. Perwakilan PT LIB yang berjumlah 2 orang datang pada Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 dan didampingi langsung manajemen PSIS. Fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan dan beberapa ruangan juga menjadi catatan PT LIB karena harus segera dilengkapi fasilitasnya sebelum bergulirnya lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Somad selaku perwakilan PT LIB menyatakan menyambut baik rencana PSIS menggunakan Stadion Citarum. Karena akan menciptakan nuansa baru di kompetisi Liga 1 2020 karena baru kali ini ada tim yang mendaftarkan stadion dengan menggunakan rumput sintetis. Bagaimanakah kabar informasi Stadion Indonesia lainnya? Mari tetap kawal dan dukung bersama di channel Bola Mania.